Tentang sesuatu. Wah, sesuatu. Pasti penontonnya harus berpikirnya yang sesuatu. Oke, kita sambut penampilan dari 11 TKJ 1. Ada puisi dengan judul Sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang masyarakat. Ini kami. Kami merupakan 3 bersaudara yang terdiri dari 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Yang sebelah barat, dia kakak saya yang pertama. Kalian tahu dia bekerja sebagai apa? Tahu. Mau tahu nggak? Nggak tahu. Mau tahu aja ya? Dia itu seorang playboy loh. Orang gue tampan. Dari utara sampai ke timur, dari utara ke selatan, dia mencari-cari wanita. Wanita-wanita yang cantik seperti kakak-kakak kelas 12 itu loh. Dan kakak saya yang kedua, dia perempuan. Dia cantik kan? Dia putih, dia tinggi, dan pekerjaannya membuat roti. Setiap hari hampir 1.000 roti dia jual, tapi sayang nolnya laris semua. Yang sabar ya Mbak. Dan saya seorang baby sister. Ini saya baby sister tingkat internasional loh. Saya pernah ke Malaysia, ke Singapura, Amerika, bahkan hati kamu. Weh, jangan senyum-senyum dulu dong. Bukan kamu, samping kamu itu loh. Dan satu hari bertemulah kita, dan inilah kisah kita. Wahai bidadariku, betapa cantiknya dirimu, rambutmu, matamu, hidungmu, juga pipimu, mirip seperti bahan pembuat roti yang sangat penting. Sebelum telur dimasukkan ke dalam adonan, adonan wajib diberi dengan kotoran bayi. Bukanlah hal yang asing bagiku, karena aku adalah seorang baby sister. Setiap hari memandikan bayi, kemudian langsung saja kuaduk-aduk dengan semua tenaga, kupukul-pukul sekeras mungkin. Itu menjadi lembut, kemudian aku masukkan ke dalam mulut pacarku. Sungguh indah merona, mempesona badai menggelegar, membuat aku gemas hingga ku ingin segera menabok pantat bayi. Setiap hari ku bedaki, ku ciumi, ku cicipi adonan roti itu. Andai kurang gurih, ku tambahkan dengan margarin. Andai kurang asin, ku tambahkan dengan jerawat pacarku. Merah merona membuat aku selalu ingat padanya. Wajahnya selalu terbayang di anganku, membuat aku susah tidur. Apalagi kalau dia memakai pampers, sebuah alat yang membantu pekerjaanku. Agar bayi sehat dan tertawa lebar, ambilkan pisau dan aku potong-potong sesuai dengan selera pelanggan. Kemudian ku masukkan ke dalam hidung pacarku yang masuk dan matanya yang sipit.
membuat dia begitu seksi. Sering kali aku bertanya, yang bolehkah aku berkata? Cium, gak. Kata-kata yang selalu aku ucapkan ketika bayiku menangis. Setelah itu, langsung saja kugendong bayiku dan aku masukkan ke dalam oven, tempat aku memanggang roti yang ekonomis, geografis, biologis, dan strategis. Aku tunggu beberapa menit hingga adonan itu benar-benar menjadi sebongkah cinta. Ingin rasanya ku nyanyikan sebuah lagu untukmu, sayangku. Oh, Nina Bobo. Rintangan akan kudaki, lautan luas akan aku seberangi demi engkau cintaku. Demi engkau wahai anak majikanku, kaulah sumber penghasilanku nak, sehingga kau pun layak untuk aku pukul sekeras-kerasnya. Dasar tikus kurang ajar, ingin rasanya ku cabik-cabik dan ku lemparkan ke dalam surga cintaku yang menggelap. Hati ingin selalu bersama. Dunia ini bagaikan milik kita berdua, sayangku. Yang lain pada ngontrak di atas kasur yang empuk. Setelah seharian kau bermain, kini saatnya kau untuk tidur, bayiku. Dalam hitungan ketiga, tidur semakin dalam, semakin lelap, dan semakin dalam. Lalu aku katakan, roti, roti mbak, roti bu, roti pak de, roti mbak de. Setiap hari kujajakan rotiku ini, sembari berjalan, mulutku terus membaca ayat-ayat cinta kita berdua. Yang kau nyanyikan dengan merdu, hingga aku tak tahan menyaksikan air liur bayiku netes deras sehingga membanjiri rumah penduduk desaku yang setiap hari ku datangi sampai tubuhku kelelahan. Tanpa pikir panjang, segera ku tengguk secangkir cinta yang kau berikan padaku. Nikmatnya bagaikan aroma Bumble Bay yang selalu keluar setiap malam, sehingga terpaksa membangunkanku untuk membersihkan uang dolarku yang berserakan di tanah karena saking banyaknya. Terima kasih wahai sayangku, aku cinta padamu. Bukan kamu, itu belakangmu itu loh. I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri yang meriah untuk kelas 10 11 TKJ 1. Itu adalah penggabungan dari 3 tema menjadi satu pokok pembicaraan. Tapi seharusnya tadi ada yang harus disensor. Masa nyebutin panci maksudnya ya. Oh, nopak baru kok nyebutnya panci. Panci bayi. Sangat terhibur sekali saya lihat ya. Sampai menangis-menangis Bu Nisa. Sampai nangis Bu Haria. Terharu. Wah, amit. Amit-amit Bu. Hanya sekedar kan Bu olahraga mulut, wajah, dan perut. Iya. Iya, habis ini apa, Mas? Ada door prize dulu. Ya, door prize. Kita masih akan, banyak. Kocok lagi ya. Door prize. Iya. Habis ini apa door prize? Ada penampilan dari